sekarang saya nak tunjukkan cara makeup yang paling senang di dunia untuk berada di rumah. Supaya anda tidak nampak pucat, tak bermaya. So ini yang biasa saya pakai ya, very very basicnya produk. Tadi saya dah rekod awal tapi silap, kesilapan vokal tak ada, volume tak ada. So ini saya terpaksa ulang balik. Tapi tak apalah, benda yang simple is okay. Okay, saya pakai apa tahu? Saya lepas pakai tadi yang The Magic punya set penjagaan wajah, teruslah saya tak payah pakai foundation, kita pakai Two-Way Cake Simply Elegant warna light beige. Ini kan warna bronze ni, ini adalah koleksi Simply Elegant. So saya touch up lagi, tambah. Okay, saya tunjuk step dia adalah pakai Two-Way Cake ni, ratakan di seluruh muka. Ratakan di seluruh wajah anda. Okay, tutup juga di bahagian kelopak mata. Yang bestnya, kalaupun kita berpeluh, lama tak touch up apa semua, muka kita tak nampak bercapuk tapi dia nampak gebu. Dia akan nampakkan muka kita lagi moist, dia akan sekatakan lagi. Dan juga yang best, dia ada SPF 30, tinggi juga ni. Okay, ini keistimewaan lah Two-Way Cake saya. Saya memang tak pakai Two-Way Cake lain. Inilah nyawa saya, saya bawa ke mana-mana saja. Nak touch up lepas apa, lepas persembahan pun inilah je. So the best of the best, saya punya produk Two-Way Cake yang sekarang ni berada di pasaran. Okay, seterusnya, saya suka yang ini, kita punya Simply Elegant. Semua ni, hari ni koleksi Simply Elegant blusher. Ini baby saya, daripada awal kita keluarkan sampai sekarang tetap ada di pasaran. So saya menggunakan warna Nude Peach. Nude Peach ni dia pink dia sangat-sangat lembut, soft. So untuk duduk rumah kita pakai sosol je lah. So senyum, tak ditelan pipi. Yang kali ni buat kat kita punya cheekbone. Saya suka kalau pakai blusher yang ada warna pink ni, kita letakkan sikit kat hidung kita. Kan nampak macam muka dia memang macam tu ke? Macam tu. So takkan ragu sikit. Kan dah nampak warna dekat wajah tu. Taklah terlalu garang, dia soft saja tapi comel. Okay, dan seterusnya, mana dia saya punya lip? Matte lip cream. Kalau nak warna-warna yang lembut ni, Primrose Pink lah. Macam saya pakai hari tu. So tadi saya dah pakai, saya buang balik, saya buat baru. Okay. Senang nak buang, senang nak pakai. Best, kalau tak ada cermin pun, kita boleh pakai cermin blusher ni. Tengok yang kat depan dia. So ini saya punya cermin untuk menyelamatkan keadaan. Okay, ratakan. Dah. Kan nampak? Okay, tak lengkap lah kalau 1, 2, 3, satu lagi. Nak pakai boleh, tak nak pakai pun tak apa. Sebab saya ni banyaknya sebab. Okay, saya ni ada interview sekejap lagi. So, saya kenalah ada sikit lah tambahan. Macam biasa, saya gunakan shading blusher. Gold Edition. Ini dah sampai, dia punya ni dah kusam dah. Maklumlah, saya kerjakan hari-hari. So, saya pakai warna coklat dia. Macam biasa, macam saya tunjukkan macam mana cara saya pakai. Just letak kat tulang kelopak mata ni untuk dapatkan dia punya sedikit warna. So bawa ke batang hidung sikit. Okay, sudah. Senang kan? So itu je cara saya bersiap kalau duduk kat rumah. Manis-manis sikit-sikit, cukuplah. Okay, semoga anda juga dapat manfaat daripada video tips makeup simple daripada saya, Siti Nurhaliza, dengan menggunakan produk Simplicity. Dan selepas ni saya tunjuk cara saya pakai tudung yang paling simple juga untuk duduk kat rumah. Okay, stay at home.
Okay, hai, Assalamualaikum. Kau tadi saya tunjukkan cara makeup yang paling simple dalam dunia untuk duduk dekat rumah. Biar muka tu adalah warna-warna, taklah pucat sangat. Nanti suami tengok pun amboi comelnya isteri. Isteri tu sayang, pipi merah-merah sikit, bibir merah-merah sikit. Okay, melalut dah. Okay, tak apa. Itu tadi cara makeup yang paling simple. Dan sekarang ini cara pakai tudung yang paling simple. Okay, kalau biasanya saya pakai tudung kat rumah, nak simple sangat, tak payah nak beria lilit-lilit. So, belah kanan saya panjangkan, belah kiri saya pendekkan, saya pin di bawah dan saya bawa tudung yang panjang ni. Kita adjust macam ni. Ke tepi. Allah, gegor. Ke tepi macam ni. Masukkan yang dalam ni. Dan kita pin di hujung bahu kita. Alright. Pin macam ni. Supaya dia tidak jatuh. Jatuhnya cuma sedikit. Dan yang ni ditarik untuk kemaskan. So cukuplah duduk kat rumah macam ni. Simple je. Dan senang kan? Okay, by the way, this is tudung from Ariani. Memang cantik. Dan ini bukanlah yang paling terbaru. Tetapi antara yang laris juga di pasaran. So cepat-cepat dapatkan. Beli secara online, okay?